wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Lasviani dari PGSD 5B dan nomor induk mahasiswa 182180068. Di sini saya akan mencoba memberikan materi mengenai perbandingan pecahan untuk kelas 4 SD. Langsung saja ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, lebih dulu mari kita mengingat lagi apa itu pecahan. Oke, pecahan adalah salah satu bilangan yang memiliki bentuk yang unik. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Pecahan dapat ditulis yaitu A per B. A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Sedangkan garis yang memisahkan antara A dan B adalah dibaca per. Yang kedua yaitu cara membaca pecahan. Kita misalkan adalah ada sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 6 bagian. 4 bagian diarsir menjadi berwarna biru dan 2 bagian tetap berwarna putih atau tidak diarsir. Nah, bentuk pecahan tersebut adalah 4/6. 4 adalah bagian yang diarsir dan 6 adalah bagian keseluruhan. Nah, kemudian kita masuk pada materi inti yaitu perbandingan pecahan. Sebelum membandingkan pecahan, kita terlebih dahulu harus mengenal tanda-tanda yang ada di dalam pecahan, di dalam perbandingan pecahan. Nah, yaitu yang pertama, tanda lebih besar. Yang kedua, tanda lebih kecil. Dan yang ketiga, kita pasti sudah tahu semua, yaitu sama dengan. Nah, untuk mengingat agar tanda-tanda tersebut tidak mudah lupa atau lebih mudah diingat, ada cara yang gampang atau mudah, yaitu dengan cara memberikan garis lurus di depan tanda-tanda tersebut. Seperti itu, jadi terlihat seperti huruf B yang artinya lebih besar, atau menjadi huruf K atau lebih kecil. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu 1/4 ... 3/4. Nah, ini merupakan contoh soal dengan penyebut yang sama. Maka kita hanya perlu melihat pembilangnya saja, yaitu 1.3. Maka 1 dan 3 yaitu lebih besar 3. Maka tandanya adalah dan 1/4 lebih kecil dari 3/4. Contoh yang kedua yaitu 4/5 ... 2/5. Maka ini merupakan contoh soal yang sama seperti yang pertama, yaitu sama-sama penyebutnya sama. Maka yang perlu kita lakukan adalah melihat pembilangnya. 4.2. 4 dan 2 yaitu lebih besar 4. Maka tandanya, nah, maka 4/5 lebih besar dari 2/5. Selanjutnya yang ketiga yaitu 3/5 ... 3/4. Ini merupakan contoh soal dengan penyebut yang berbeda. Dengan itu kita hanya cara sederhananya yaitu dengan mengalihkan dengan perkalian silang, yaitu 3 dikali 5 sama dengan 12 dan 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka 12.15. 12 dan 15 lebih besar 15. Maka tandanya 3/5 lebih kecil dari 3/4. Seperti itu. Nah, contoh yang keempat yaitu 2/7 ...
1/3. Cara mengerjakannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu dikalikan silang. 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 1 dikali 7 sama dengan 7. Maka 6 dan 7 lebih besar 7. Maka tandanya adalah, jadi 2/7 kurang dari 1/3. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah mempelajari materi dan contoh soal, silakan sekarang kerjakan soalnya. Sekian materi perbandingan pecahan dari saya. Semoga bermanfaat dan mempermudah adik-adik teman-teman semua untuk mengerjakan materi seperti ini. Terima kasih, mohon maaf banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.